intinya. Udah mulai. Oh, enggak benar. Baik. Ya, pelan. Kita lagi pelajaran SKI. Sebanyak 3.000 pasukan Islam. Orang Kristen lebih banyak lagi, 10.000 pasukan mereka dengan bergabung dari berapa suku yang ada di kota Mekah ya? Lebih banyak. 15 suku Baduy. Perang adu lawan begitu kemungkinan berat ya, tapi yang terlalu banyak. Maka ada ide dari seorang yang bernama Salman Al-Farisi agar menjadi Khalid supaya dia bisa masuk. Dan benar ya, kenyataannya apa? Tidak bisa masuk ya. Ya, itu kota Madinah harus menjelang orang Islam, tidak bisa. Maka ada Khalid yang mau alami itu. Jadi apa? Dia jaga-jaga, ingin masuk, menunggu lengahnya orang Islam ya, yang dijaga di sekitar Khalid Nebrat mendirikan tenda-tenda terus bermalam berhari-hari terus makan minumnya di sana berhari-hari sampai kehabisan makan minum atau bahan pangannya berhari-hari. Sampai ada yang makan, pulang aja. Ayo makan terus kan. Bila pendapat terjadi di antara mereka, gitu ya? Iya. Terus? Udah badai. Ya. Angin dan besar. Sampai belum makan. Tenda-tenda yang digunakan untuk berlindung mereka. Dan tidak bisa berlindung dia, karena tendanya sudah terbang, kabur ya. Pada angin. Akhirnya dia pulang karena hasil pemadam banyak kerugian yang dikeluarkan untuk nanggung. Kalau ini lagi cerita perang pondok. Tidak banyak kerugian apa-apa. Cerita perang pondok. Perang ini dinyatakan sebagai kemenangan di kaum muslimin. Ya. Betul. Kan setelah perang yang terjadi ada nih perjanjian Hudaybiyah. Perang pondok. Pasti menyampaikan untuk kalian yang tidak paham juga ya. Perjanjian ini perjanjian yang dibuat oleh kaum akhir Quran dan kaum muslimin. Perjanjian kok bisa akur perjanjian ini ya, mungkin kalau kalian baca yang lengkap akur mau perjanjian itu terpaksa harus ada perjanjian itu apa? Kaum muslimin yang sudah merasa kuat ya, posisi sebagai umat yang besar di Madinah, gimana ya? Betul. Mekah, bagaimana Mekah? Dikuasai oleh Habib Quraisy yang dulu dan terus mengusir orang Islam. Bagaimana? Orang Islam kan? Ada merasa rindu, wajib, tinggi, berkunjung ke Mekah. Baik, Allah, ya, pasti haram.
bahwa haji umroh itu perlu pesanan ya rasakan ya sirannya terus mah terus dan jamaah berangkat tamu ke Mekah jamaah orang kafir ya jamaah Islam datang waktu itu berangkat dia merasa berwarna ya aku ngambil dua dia merasa penguasa kota Mekah penguasa menghalangi orang Islam akan masukkan Orang-orang Madinah merasa memiliki Mekah. Dengan berasa.